Semangat pagi, Oriflamers Medan. Yeay, ketemu lagi ya. Bosan-bosannya ibu ini lagi ya. Kebetulan masih cuma saya ya, business coach-nya. Nah, jadi sambil sebelum kita mulai, ini udah ada beberapa yang menyapa. Semangat pagi semuanya. Oke, halo Pak Ari. Kedengaran suaranya teman-teman di tempat teman-teman? Saya sehat, Pak. Bapak sehat. Bapak sampai mampir, ya kan? Pasti sehari gak jumpa kami, Charles Angel, Bapak. Bapak rindu sama kami, kan? Oke. Teman-teman, suaranya kedengaran di tempat teman-teman sekalian. Kita sambil ngecek dulu. Wow, udah ramai sekali. Memang kalau beauty entrepreneur yang satu ini, ya kan? Kayak magnet dia. Menarik pasukan banyak untuk datang ikutan. Ikutan nonton. Nah, jadi hari ini Top 15 series ya kan, dimana kita mengundang Top 15 dari OEC Medan untuk sharing ke teman-teman gimana sih cara kerja mereka sampai bisa masuk ke dalam Top 15 ya kan. Karena yang selalu kita selalu bilang ke teman-teman adalah teman-teman dengan yang 15 orang yang ada di foto itu, kalau misalnya teman-teman datang ke OEC, sebenarnya sama kok gitu. Kalian punya program yang sama, kalian berada di sales area yang sama, kalian punya OEC manager yang sama, SBC yang sama, BC yang sama. Yang bedanya tuh mungkin di cara kerja doang gitu, atau mungkin di mindset ya kan. Masing-masing orang kan punya cara kerja dan mindset yang berbeda-beda. Nah, di Top 15 series ini kita mengundang beauty entrepreneur yang masuk ke dalam Top 15 untuk sharing nih cerita perjalanannya mereka, dan semoga dari ceritanya juga bisa menginspirasi teman-teman nih. Jadi teman-teman mungkin punya insight baru. Oh, ternyata dia ngelakuin ini nih. Oh, sedangkan saya belum. Nah, oh mungkin saya harus menerapkan ini nih. Next-nya, kedepannya apa yang harus aku kerjain biar bisa jadi top 15 juga, ya kan? Nah, jadi teman-teman bisa jadi ini cerita mungkin dari beauty entrepreneur satu ini sebagai inspirasi dan juga motivasi, ya kan? Untuk teman-teman sekalian biar makin naik title 2020, ya kan? Bayangin kan kalau rame dari Medan kita kumpul semua di Bangkok, ya kan? Seru banget tuh, rame-rame semua di situ. Nah, beauty entrepreneur-nya udah standby, lagi nunggu juga, ya kan? Nah, biar gak nunggu lama-lama, kita mungkin langsung sambut aja salah satu top 15 Medan yang lumayan jadi inspirasi juga untuk saya jadi sampai pengen dimasukkan ke dalam satu kakak, ya kan? Cuma belum kesampaian, entah kenapa, ya kan? Mungkin gak cocok kali ya, ya golongan darahnya, ya kan? Jadi dua kakak beradik inspirasi, ya kan? Adiknya aja kece, kakaknya pasti lebih kece lagi, ya kan? Sama tunggu lama-lama lagi, mari kita sambut beauty entrepreneur, termasuk salah satu top 15 dari OEC Medan, Dek RT Sulistiana Sipayu. Halo, Ci. Panjang kita openingnya kan? Lumayan ya. Nah, kita harus memperkenalkan dulu nih, kalau ada ibaratnya kalau ada barang bagus perkenalannya harus lama gitu. Iya. Oke, Erti Sulistiana Sipayu, pertanyaannya. Kenapa saya belum dimasukkan kartu keluarga kalian? Why? Bandar apa, Ci? Belum ya. Kasihan nanti. Iya, enggak sanggup ya menahan ya. Oke, Erti Sapphire Director, ya kan? Open Diamond, ya kan? Ya, masih muda. Kok keren banget sih kamu? Oh, masa sih? Ya, ya. Kalau aku kecil? Oh, salah ya. Pertanyaan bukan itu, ya kan? Tapi kalau misalnya sedikit, ya kan? Dari pertama kali jumpa, yang statement yang aku ingat banget sampai sekarang dari di kantor Johor sampai di OEC adalah Diamond itu dekat, Ci. Terus yes. Jalan aja, Ci. Pasti nyampe, Ci. Setelah itu langsung kayak jadi statement yang, oke. Waktu itu levelnya mungkin masih director gak sih waktu jumpa di Johor, tapi ada beberapa kalimat yang dari situ kayak, keren banget nih, masih muda, tapi dia vision ke depannya itu udah jelas, ya kan?
Nah, coba ceritain sedikit dong perjalanan kamu di Oriflame. Masih perjalanan juga, keren dari dari awal, dari pas lahir ya kan, mungkin sampai sekarang juga nggak cukup panjang kan durasi panjang selesai kayaknya. Tapi apa sih kok bisa, apa sih yang membuat kamu bisa sampai masuk ke Oriflame ceritanya? Aku ceritainnya Ci. Enggak usah. Ya ceritain lah dong. Kan ini kan tujuannya untuk aja ya. Oke, nah selamat pagi teman-teman semuanya. Hai semuanya, salam kenal. Aku Erti Sulistiana Sipayung. Saat ini level Sapphire Director, kebetulan baru sah di tanggal 4 Juli kemarin. Bulan ini 4 Agustus 2020. Nah baru 4 Agustus 2020 aku baru sah Sapphire Director, dan puji Tuhan di Juli 2020 atau bulan lalu gitu ya, aku mulai kualifikasi Open Diamond Director Oriflame Indonesia. Sekarang aku usia 24 tahun, OTW 25 tahun. Oh, mana usia kan jadi minder aku ya kan. Ayo, sengaja banget tuh aku bilangin tentang. Iya kan, Open 24 tahun ya kan, Open 20 ya kan, jadi langsung ya kan. Nah, ceritanya gimana nih dirimu bisa kayak milih ngerjain Oriflame gitu? Nah, jadi teman-teman sedikit tentang cerita aku memulai bisnis Oriflame. Ini aku catat tadi biar biar real banget gitu ya. Jadi selama ini kan masih kayak gini, tapi aku nggak pernah lihat datanya sebenarnya gitu kan. Aku cuma memperkirakan apa yang aku lakukan. Nah, teman-teman, aku join Oriflame itu tanggal 3 bulan September 2015 ya. Jadi saat itu memilih join karena emang kurang enak saat itu sama Kak Meldi, upline-ku. Jadi, nah ayo Oriflame-an gitu kan, kirim datamu ya gitu ya. Yaudah deh, karena emang tanteku juga, aku kenal dekat dengan dia gitu kan. Yaudah, aku main kirim aja saat itu karena nggak enak juga gitu kan. Nah, bukan nggak dijelaskan saat itu, tapi emang aku nggak niat untuk memahami dengan benar-benar gitu. Jadi aku nggak kasih hati untuk Oriflame, daftar-daftar. Sampai akhirnya teman-teman, akun Oriflame aku kurang lebih 10 bulan itu nggak aku aktifkan, nggak aku aktivasi, emang benar-benar nggak melakukan order sama sekali. Jangankan nggak melakukan order, emang nggak aku aktivasi, Ci. Jadi aku nggak aku buat password gitu-gitu loh. Jadi, iya. Jadi kan saat itu posisiku seorang mahasiswi, emang aku tipenya orangnya nggak suka diam-diam aja. Di mana RT? Di kos. Di mana RT? Di kampus. Kalau nggak di kos, di kampus. Kalau nggak di kampus, di kos. Aku nggak mau begitu. Jadi aku suka produktif dari saat aku mahasiswa gitu kan. Makanya aku dulu saat mahasiswi pun aku jualan online. Aku juga ngajar privat. Aku juga ngajar ngajar bimbel gitu loh Ci saat itu. Sampai suatu ketika mulai dewasa juga, aku sama adekku Elma, rumah kita itu nggak punya asbes loh Ci gitu. Nah, jadi kami berdua tidur gitu ya, kami sambil melihat atap rumah. Dek, kira-kira apa lagi ya yang bisa kita lakukan di usia muda ini? Kamu anak farmasi, aku anak FMIPA juga, anak matematika. Gimana kalau kita ngebisnis aja gitu kan? Dek, gimana kalau kita buat Sunlight aja yuk gitu kan? Ide bagus tuh Kak, tapi gimana Kak? Nanti kita bisa dong nunggu-nunggu orang siap minum karena lihat Aqua, botol Aqua gitu ya. Iya gak sih Ci? Itu kan Kak butuh tempat, kalau Sunlight iya juga ya, nggak mungkin kita lihat orang minum Aqua kita jadi pengen gitu minta botolnya gitu ya. Kan itu butuh tenaga yang ekstra gitu. Sampai akhirnya aku mikir-mikir kan, apa ya dengan aku udah bisnis online juga. Nah, aku lihat perkembangan Kak Meldi, perkembangan dengan dari Kak Ami gitu kan. Sampai suatu ketika aku juga butuh make up saat itu untuk aku pakai untuk ngajar, untuk bakalan apa PPL gitu kan. Saat itu aku mikir, yaudah deh beli produk Oriflame. Tapi saat itu sudah ada sedikit untuk serius bisnis Oriflame. Tapi gitu Ci. Jadi aku beli produk Oriflame dengan rasa gitu ya, kepala aku sudah sangat besar, aku harus dengan sangat pede hubungi upline sponsorku saat itu. Kak, aku mau beli produk Oriflame. Aku butuh produk Oriflame untuk ini-ini. Boleh nggak? Dengan sangat sigap kakak itu, oh boleh gitu kan. Akhirnya aku beli produk Oriflame dan teman-teman aku nitip. Ya kan, Ci? Nitip sampai akhirnya belanjaan aku tuh nggak ada bayar. Gitu.
aku merasa ih gila, kok jadi nggak bayar ya make up aku kayak gitu kan, kok jadi gratis gitu. Ternyata dari untung 23% tadi gitu kan. Nah, terus dapat hadiah juga saat itu, dapat sendok. Ih gila, dapat sendok lagi, berarti ih gila ya Oriflame gitu. Saat itu itulah pertama kali order. Jadi aku pertama kali order itu Juli 2016. Jadi 10 bulan ya. Iya, jadi 10 bulan enggak aktif, enggak order, enggak aktivasi, sampai akhirnya butuh produk mulai deh order gitu. Dari situ awalnya, sampai suatu ketika juga berjalan-berjalan aku mulai kayak intip-intip ya, Ci. Gimana sih cara kerjanya gitu kan? Terus ada juga promo Samsung saat itu, Samsung J5 2016 gitu kan. Emang benar itu dapat hadiah handphone Samsung gitu ya. Kebetulan handphone aku emang jadul banget saat itu gitu kan. 15 menit mati, ih kayaknya benar banget nih. Aku ngerjain Oriflame aja. Memang ada saat itu tabunganku hasil tentor gitu ya. Tapi rasanya kan sayang banget sih ngeluarin uang 3 juta untuk beli gadget gini doang. Iya enggak sih? Berapa kali ngajar coba aku saat itu untuk dapetin 3 juta. Iya kan? Karena kan ngajar enggak gitu tinggi ya sebenarnya bayaran yang didapat ya kan. Iya, jadi emang terbatas banget. Misalnya aku dapat sekian, berapa kali ngajar aku untuk mendapatkan 3 juta, kan gitu perhitungan aku. Bener. Terus saat itu Oriflame katanya gratis, langsung aku hubungin upline yang mengajak aku Oriflame, tanteku Kak Meldi. Tan, bener gak sih bisa dapetin handphone? Bener gak? Gimana caranya? Gitu. Apa yang harus aku lakuin? Nah, aku berjuang pertama tuh karena handphone itu. Jadi, bisa Ninang, kamu dapat handphone, caranya kamu harus new 9%, new 12% gitu-gitu deh, Ci, sampai 18% kan. Akhirnya, oh gitu, caranya kamu bukan ada kemarin bupo, tapi kamu tutup poin gitu bahasanya dulu. Terus juga kamu ngerekrut, gini-gini-gini. Oke, oh gitu doang. Oh yaudah, aku kerjain. Aku kerjain gitu ya, upline-ku yakinin aku bisa gitu kan. Akhirnya jangankan 9%, 12% aku bisa saat itu. Tapi dengan catatan cara kerjanya emang masih berantakan gitu kan. Masih yaudah dikerjain kan. Tapi kan dikerjain gitu loh. Maksudnya karena dirimu memang ada yang pengen, ya udah dikerjain. Mungkin sistem kerjanya belum terlalu rapi, tapi ya dikerjain aja. Gitu. Tapi ya, dikerjain kan? Aja. Terus dapat 800 ribu, ih enak ya lumayan. Oh yaudah, numpuk aja di Oriflame nanti sekali transfer gitu ya. Aku kerjain. Tapi dengan cara kerja yang gak benar-benar itu adalah cara kerja seorang leader. Sampai suatu ketika saat aku ngajar, Ci, di kan kerjaanku selain mahasiswa nih, aku nyusun skripsi gitu ya. Aku kan memang ngajar dan ngajarnya tuh nggak di Medan. Tapi bayangin dong, aku ke weekend itu atau libur kuliah sih. Apa? Di Siantar ya kemarin ya, bimbelnya. Aku ke Tebing, aku ke Balige, aku ke Kisaran, aku banyak deh. Jadi perasaanku tuh aku dapat pengalaman, aku dapat uang gitu. Jadi aku senang begitu kan. Sampai suatu ketika aku memang menikmati itu semuanya. Tapi aku mikir sampai suatu ketika saat aku pergi ke Tebing, ya Ci. Di situ yang buat aku melek Oriflame. Jadi saat aku pergi ke Tebing saat itu, aku kecelakaan. Oh, oke. Okay. Jadi aku naik mobil atau naik motor atau naik bus. Oh, naik bus. Oke. Okay. Gini lah ya kan. Buang gitu. Tabrak banteng gitu. Iya, sama truk besar busnya gitu. Jadi aku di situ kayak merasa kayak dunia itu kayak berhenti sebentar kayak gitu. Kayak dirimu merasa nih, jangan-jangan bentar lagi nih, gitu kan? Tabrakan kan? Masa parah nggak sih itu tabrakannya? Parah banget ya? Banyak banget orang bercecer-cecer darahnya dan puji Tuhannya, aku entah kenapa kayak memang ada yang melindungi gitu kan? Bayangin sih, nggak kenapa-kenapa? Semua badan aku kaca semuanya. Ayo, tapi dirimu, aku bilang keluar ini. tapi masa dirimu, masa nggak luka parah kan gitu loh? Enggak, tapi teman-teman aku semuanya ada yang kepalanya udah nggak gini lagi darahnya, tapi udah kayak mancur gitu loh. Di situ aku benar-benar, aku diam sejenak, aku kan nggak sadar lagi kan. Cuma aku pikir loh kamunya, iya kan? Tapi masih sempat kok, Ci, di situ minta Bu susu telur satu gitu sama tukang kedainya. Ya, susu telur satu ya. Tapi aku sambil nangis mintanya. Nah, jadi di situ, tapi di situ aku merenung, Tuhan, ternyata apa yang aku kerjakan hari ini itu adalah nyawaku yang jadi taruhan setiap saat gitu. Jadi dalam bayangan aku
nggak boleh nih saat aku nanti seorang sarjana gitu kan, ini lagi yang aku kerjakan. Memang uang bener uang sih, tapi aku pikir masa iya badan aku besar itu di bus, terus juga mas waktuku itu habis-habis di bus, itu dalam pikiranku. Masa sih siap nanti RT Sulistiana si payung SPD, nah dia langsung yaudah pekerjaannya itu aja gitu. Aku merasa itu bukan tempat berkarir yang menurut aku yang benar-benar gimana masa depan aku kayak gitu loh Ci. Itu berarti yang kamu kerjakan selama ini yang kamu bolak-balik tebing dan segala macam itu bukan passionmu, maksudnya itu bukan panggilanmu, tapi kamu ngerjain ya karena memang saat itu itulah yang ada gitu ya kan. Jadi emang di situ kan saat mahasiswa juga, memang aku kayak teman-teman aku masih menikmati kuliah aja, aku udah menikmati ngajar karena aku lebih suka gitu kan. Nah jadi di situ ya aku keterima nih ngajar bimbel gitu ya. Yaudah aku have fun gitu. Aku rasa aku pergi ke mana-mana itu menambah pengalaman aku dan membuat aku jadi makin kuat gitu. Dan aku pikir RT yang sekarang itu yang kuat dengan apapun karena pengalaman sebelumnya juga sih. Karena menurut aku dia nggak ada apa-apanya dibanding segala tantangan yang ada di luar sana berkarir kayak gitu. Ya. Jadi apa yang ada sekarang ini menurut aku hasil tempahan yang kemarin gitu. Nah sampai di situ aku kecelakaan, di situ aku mulai kayak mikirkan Oriflame. Aku lihat ibu rumah tangga ngerjain Oriflame bisa puluhan juta. Aku lihat orang yang join Oriflame dalam satu tahun bisa mendapatkan income jutaan gitu kan. Jadi aku pikir gila masa depan di Oriflame gitu ya. Sampai aku tanya loh Ci saat itu, "Bang, Abang, jadi kan ada senior aku yang kerja 15 tahun. Bang, maaf banget sebenarnya gitu ya. Maaf ya Bang, maaf banget, tapi bukan apa-apa sebenarnya gitu kan. Aku tanya loh Ci penghasilannya 15 tahun berkarir di situ." Terus aku tanya, terus dijawabnya. Terus aku lihat orang yang kerja di Oriflame 3 tahun, 5 tahun kayaknya seru gitu, kayaknya ini masa depan gitu. Jadi dari situ aku memutuskan kayaknya Oriflame yang tepat. Tau gak Ci, dari sejak aku kecelakaan, satu les pun aku gak mau bawakan keluar kota. Bahkan di Medan sekalipun, di Medan gitu ya, aku gak mau, pokoknya aku gak mau ngajar lagi. Kecuali saat itu aku mau ngajar. Itu kan cuma meninggalkan trauma, apalagi kamu sempat lihat darah bercucuran keluar-keluar kayak gitu ya kan? Ya. Itu pasti jadi kayak di gambaran kamu tuh kayak benar-benar membekas gitu dong, ya kan? Iya, jadi saat itu aku cuma megang, aku bilang langsung sama Kak Meldi upline-ku, Tan, bulan ini adalah bulan September, bulan Agustus kalau nggak salah, di akhir gitu kan, bulan Agustus 2017, November nanti aku bakalan wisuda gitu kan. Aku mau 7 juta per bulan bisa nggak? Jadi sebelum aku wisuda nih, aku pengen 7 juta per bulan. Bisa nggak kira-kira gitu kan? Datang dia, oh bisa katanya gitu kan. Apa aktivitas kamu sekarang? Aku sekarang ngerjain skripsi, aku harus tamat itu. Nggak pernah memang aku bercita-cita 3,5 tahun karena prematur menurut aku gitu kan. Aku harus 4 tahun. Jadi kuliahku jangan terganggu juga. Terus aku pengen 7 juta sebelum aku wisuda. Bisa nggak kira-kira? Tapi aku ngajar privat karena emang ini nggak bisa ditinggalkan karena dia mau ke STAN gitu-gitu loh Ci. Akhirnya datang upline-ku, bisa katanya gitu. Ini udah bulan Agustus loh akhir, aku bilang gitu. Oh bisa, asal kamu mau kerja bareng aku, asal kamu mau berjuang gitu ya, kamu bisa katanya gitu kan. Oke, berapa jam sehari katanya? 10 jam aku investasikan saat itu Ci. Dan emang benar-benar 10 jam itu gitu ya, aku benar-benar ngerjain Oriflame. Jadi aku kayak gini loh, bukan nggak sibuk saat itu, tapi kita benar-benar tahu mengalokasikan waktunya di mana. Misalnya nih, pagi itu ngerjain Oriflame, terus siang kan ketemu dosen. Dan aku pikir ketika sambil nunggu dosen gitu ya, bisa kok kita chatan sama tim, bisa kok kita ngerekrut gitu. Baru malam lagi, terus nanti malamnya agak larut malam nih, aku kan bisa konsen di situ. Aku ngerjain skripsi lagi, revisian tadi siang gitu. Jadi emang benar-benar di situ aku ngerjain Oriflame. Puji Tuhan, September 2017 aku manajer 15%, terus juga Oktober 18%, 3 hari setelah wisuda, itu aku langsung sah senior manager dengan penghasilan 9 juta. Bayangin, tadinya kan memang sebelum wisuda nih, kenyataannya 3 hari setelah wisuda, makanya teman-teman wisuda. Untuk kita bisa melaju di Oriflame, kita butuh yang namanya perencanaan. Kita rencanakan aja, kadang itu nggak benar-benar langsung terrealisasi.
apa kabar kalau kita nggak rencanakan gitu. Aku misalnya sebelum wisuda harus SM, ternyata 3 hari setelah wisuda gitu loh. Nah, apa kabar kalau nggak aku rencanakan gitu. Nah, dari situ akhirnya aku emang benar-benar kayak lahir baru. Jadi September 2017 aku benar-benar datang ke apply, ini aku gitu ya, proseslah aku dan aku mau berproses gitu. Jadi September 2017 aku benar-benar kerja by system arahan upline-ku. Berarti September 2017 itu sah dirimu menyerahkan diri ya ibaratnya, bahwasanya dirimu benar-benar mau dibina. Tapi proses menuju sebelum ke SM-nya itu kerjanya masih yang seperti biasa lah ya, intinya disuruh ngerjain apa ngerjain gitu, ya kan? Belum yang benar-benar sesuai dengan sistem. Tapi yang bagusnya adalah dirimu juga punya upline yang sangat suportif, ya kan? Sepupulah dikacangin, ya kan, dianggurin ibaratnya, tapi begitu pas terinspirasi, dapat ilhamnya, nyarik, dia tetap responnya dengan sangat baik, ya kan, dan dirimu juga ini, maksudnya beneran mau belajar gitu loh, mengikuti arahan, mau bener-bener mau dikerjain. Dari yang tadi yang dirimu cerita sih, ada satu poin yang sangat penting, yaitu kalau memang kita yang mau, kita menginginkan, kita pasti make time, ya kan, terlepas dari dirimu mau skripsi dan segala macam, ya kan. Tapi karena dirimu memang mau dan memang udah pengen banget, jadi dirimu kerja, diusahain gitu kan. Kayak ini, udah ada perencanaan, dikerjain kadang juga masih miss. Apalagi kalau punya rencana terus nggak dikerjain. Nah, gimana tuh ceritanya, ya kan? Pasti beda dong, ya kan? Nah, terus prosesnya nih, udah nyerahin diri, ya kan? Mau dong aku dibina, ya kan? Itu kan masih ke SM ya, karena orang kan mungkin berhentinya di situ. Tapi di momen mana sih yang buat dirimu kayak, aku mau lebih dong gitu. Aku mau lebih dari ini dong gitu. Asal mulanya kan dari asbes langit dulu ya, ya kan? Asbes langit ya, itu kecelakaan, ya kan? Itu renovasi loh, pakai bonus plan. Iya kan, maksudnya dari asbes dulu nih, ya kan? Terus ada kecelakaan, berarti itu udah satu momen lagi nih. Nah, di momen mana lagi nih yang tiba-tiba langsung tek, gitu loh, sampai dirimu bisa dengan PD-nya bilang diamond itu mudah sih, diamond itu dekat gitu loh. Itu kena di apanya gitu loh. Nah, teman-teman, kalau aku pribadi emang aku lebih banyak kayak untuk mencapai sebuah target yang lebih besar, aku lebih banyak pertama itu siapkan diri dulu. Jadi kalau aku pribadi gitu ya, mungkin banyak juga tim-tim aku yang apa yang tahu aku gimana gitu kan. Aku lebih kayak misalnya kayak menarik waktu loh, gimana ya bilangnya, kayak aku pribadi kayak punya waktu untuk diri sendiri gitu loh, Ci. Jadi setelah SM menikmati 9 juta per bulan, impianku untuk ngasih bulanan mama bapak, terus juga aku udah punya uang setelah wisuda gitu kan. Beneran teman-teman, bukan untuk kayak pamer atau gimana gitu ya, puji Tuhan 2017 Desember sampai hari ini gitu ya, aku gak pernah absen kasih bulanan mama bapak. Jadi orang tuaku udah aku resenkan ceritanya dari bertani gitu kan. Nah, dari SM nih menuju perjalanan diamond, apa sih yang membuat aku makin ngebut lagi? Nah, teman-teman, wisuda dengan penghasilan 9 juta saat itu masih ada juga tantangannya. Apa kabar dong? Aku udah wisuda gitu ya. Memilih bekerja, mencari kerja di luar sana atau fokus di Oriflame, itu menjadi pilihanku saat itu. Dan jelas-jelas teman-teman, orang tuaku tuh di kampung gitu ya, mindsetnya juga ya kurang, ya bukan kayak mindsetnya. Mindsetnya seragam itu yang paling keren. Seragam yang paling keren gitu ya. Terus aku berdoa sama Tuhan, Tuhan keluargaku itu dari keluarga sederhana. Bisa dibilang ya nggak bisa bermewah-mewahan, tapi kalau untuk makan ya bisa gitu kan. Tapi aku pikir, aku pengen uang nggak jadi masalah lagi, materi nggak jadi masalah lagi gitu kan. Tuhan, gimana ini pekerjaannya? Saat itu Ci, ada beberapa tawaran kerja, ngajar dan juga adalah beberapa gitu kan. Gimana ini, apakah aku ngajar di luar sambil Oriflame-an atau full time ngerjain Oriflame gitu kan. Aku berdua, tapi orang tua aku pengen aku berkarir di luar gitu sambil Oriflame. Akhirnya juga lulusan ini kan, maksudnya kan kamu juga sarjana, ini kan medical kan ya? Aku matematika di universitas. Matematika, maksudnya kan sarjana matematika, maksudnya kan untuk itu termasuk yang oke lah gitu loh. Berarti kan encer otaknya, iya kan? Encer ya coy.
makanya hitung-hitungannya juga encer ya, teng-teng-teng-teng gitu. Nah, jadi pasti otomatis orang tua expect-nya more, lebih kan. Nah, jadi kan aku udah, kamu kerja ya di sini, gini-gini. Terus ada juga beberapa tawaran, tapi aku mikir lagi, kalau aku kerja, apa yang bisa aku hasilkan? Apa yang menjadi depanku 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Iya, kalau aku ada rezeki dan juga lebih hebat dari yang lain, mungkin aku jadi dosen atau mungkin gimana-gimana gitu kan. Tapi aku juga anak biasa-biasa aja yang penuh dengan ya biasa aja gitu kan. Sampai akhirnya aku berdoa sama Tuhan kurang lebih 2-3 bulan itu, aku bilang, Tuhan gimana dong ini gitu kan. Tuhan kasih aku jalan, ini sarjana aku bisa jadikan untuk ngajar atau ngapain gitu kan. Ini Oriflame yang mungkin orang lain itu sepele melihat Oriflame, tapi aku dengan jelas tahu ini adalah masa depan gitu. Aku berdoa, Ci, tapi memang saat itu hatiku kayak gini loh. RT, kau sekarang bukan lagi butuh seragam aja, tapi kau sekarang lagi butuh materi gitu. Jadi aku kayak dibisikin kayak gitu loh. Siapakah yang membisikkan itu? Dalam hatiku kayak gitu, dalam hatiku tuh kayak untuk apa semua seragam yang kau pakai gitu. Ibarat kayak bukan untuk menurunkan gimana ya teman-teman, tapi ini pengalaman aku pribadi, aku cuma mau sharing gitu kan. Sampai akhirnya aku dengan berani bilang sama mama bapak, meskipun mereka kecewa saat itu, tapi aku bilang, Ma, Pak, aku udah dapat keputusannya. Dan aku pikir mungkin, dan aku pikir kalian adalah orang tua yang emang benar-benar mau mengikuti apa yang mungkin anak apa gitu kan. Meskipun di dalam hati mereka tuh, aduh gimana sih kamu, kamu udah sarjana tuh gitu ya. Tapi dalam depan aku tetap aja mereka menghargai keputusan aku. Ma, aku mau full time Oriflame, berikan aku waktu 1-2 tahun ke depan. Kalau nggak aku belasan juta di tahun depan gitu ya, pokoknya maksimal 1,5 tahun, nggak di belasan juta, aku melamar kerja, aku bakalan menerima tawaran dari kalian, aku bilang gitu. Nah saat itu jadi kayak apa dong ke diri aku? Gimana dong? Dirimu harus membuktikan gitu ya kan? Karena kamu udah menargetkan 2 tahun, aku harus membuktikan 2 digit ya kan? Pasti itu jadi kayak ini dirimu. Jadi aku bilang sama mama, nggak apa-apa ya ma, aku Oriflame-an dulu, kasihlah aku waktu, kasihlah aku bisa di sini dan akan menjadi masa depan kita. Bukan karena aku tidak mau mengajar, Mak, tapi keluarga kita begini. Aku pengen mengubah ini semua gitu. Karena emang aku pikir gila, lantai aja masih semen, gimana gitu kan? Enggak usah deh aku malu, teman-teman. Gila, gimana gitu kan? Nah, aku ingat lagi bapak, dari kecil kayaknya bapak aku susah gitu kan. Anak paling besar, punya tanggung jawab banyak. Akhirnya aku pikir saatnya nih bapak mama itu harus bahagia. Bahagia gitu kan, punya boro kayak aku atau mungkin kakak-kakak aku, adikku nanti juga mengikuti gitu kan. Nah di situ teman-teman aku benar-benar mau melangkah lagi. Di 2018 puji Tuhan aku 2 titel director dan senior director. Itu aku gunakan CA-nya dan tabungan untuk memperbaiki apa ya, pokoknya untuk rumah deh. Terus 2019 pas apa deh Ci? 2018 pas tahun baru gitu kan. Di situ aku lihat nih, oh gila, semen rumah lantai rumah kayak masih semen gitu kan. Aku kan malas tuh. Malas suruh semen rumah. Nah, aku lihat asiknya pun terus mama kami, tapi pasirnya tuh enggak bisa habis karena ada beberapa yang kayak bolong gitu kan. Aku kayak nangis gitu dalam hati. Ih, gila. Kayak mana kayak gini gitu kan. Aku bilang sama mama bapak saat itu. Kan penghasilan aku juga udah mulai lah ya Ci, 10 juta gitu-gitulah. Terus aku bilang, Ma, Pak, doakan ya tahun depan di momen tahun baru atau di momen Natal seperti ini gak akan ada lagi kita pijak semen kayak gini, aku bilang gitu. Tapi di situ aku mikir, gila, penghasilan aku dari mana dong aku gitu ya. Tapi aku yakin Oriflame itu akan ada jalannya, ada jalannya. Tau gak Ci? Jalannya apa? Aku berdoa sama Tuhan. Tuhan apalah ya, kalau aku gajinya 12 juta, kayak mana caranya? Aku juga yang backup mama bapak gitu kan. Kayak mana caranya menabung untuk rumah gitu. Sampai akhirnya keluar double CA. Oke. Okay. Baru double CA, di situ aku langsung open Goldie, terus juga keluarlah double CA lagi yang untuk senior gold director. Aku di situ tau nggak? Aku belum...
belum nemu banget calonnya sebenarnya, masih udah ada leg 3 gitu kan, tapi belum gimana-gimana banget. Tapi aku udah yakin bakalan dapat SGD. Aku bakalan bisa nih, bisa. Sampai aku nangis keluar promo itu, Ci. Aku lihat 42 juta gitu kan. Gila, 42 juta itu bisa untuk renovasi rumah mama. Nanti ditambah teman aku gitu. Akhirnya itulah yang membuat aku maju ke goal director dan juga senior goal director gitu. Puji Tuhan, itu langsung deh, kayak tahun baru kemarin tuh udah nggak ada lagi cerita ini semen gitu, udah pakai kerang gitu ya. Nah, jadi iya, jadi puji Tuhan itu teman-teman yang membuat aku makin ngebut untuk ke goal dan SGD. Sampai akhirnya lagi gitu kan, ya ampun, udah dapat nih SGD, gimana perjalanan ke depan, kan gitu. Aku pikir, artinya di Oriflame ini kan bukan tentang kitanya lagi. Jujur aja, dengan penghasilan 18 juta pun udah cukup kok untuk umur 24 tahun gitu kan. Udah cukup. Tapi aku pikir Oriflame itu enak ngerjainnya. Oriflaman itu kayak itu kayak jadi hobiku gitu loh, Ci. Kalau upline-ku bilang, itu hobi yang berbayar gitu. Jadi aku merasa, gila ya, gue kayak ngerjain apa yang gue suka, apa yang aku suka, terus aku dibayar jutaan gitu. Sampai akhirnya aku kayak semakin udah punya pengalaman membentuk SO, membantu orang-orang, lanjut lagi ke SO keempat, gitu, ke supplier gitu kan. Tapi dengan ada juga impiannya nanti Tuhan, kalau aku ya untuk masa depan juga gitu kan. Kan mau nikah juga nanti kan. Nah, jadi tapi nanti mau pokoknya persiapan untuk banyak lah, apa kalau enggak ya udah nabung ya kan, atau mungkin aplikasi upline untuk diri sendiri ya kan, boleh juga. Nah, jadi di situ harus upgrade lagi. Aku berdiam diri 1 bulan, tapi bukan berarti nggak kerja ya teman-teman. Tapi aku lebih banyak kayak koreksi. Kan nggak mungkin tuh, untuk menjemput SM, nggak mungkin lah sama porsi kerjanya ketika kita mau menjemput supplier. Nggak mungkin lah sama porsinya ketika kita mau menjemput diamond. Jadi harus kita siapkan dulu nih hati kita. Udah siap belum R ngegas? Udah siap belum kerja gitu kan? Nah di situ akhirnya aku bentuk leg 4. Nggak langsung mulus, enggak. Bayangin aku ditinggal 8 manajer kurang lebih. Ya ampun, sedih teman-teman. Ditinggal gitu ya. Tapi aku pikir ya perjalanan setiap kaki itu ya pasti ada. Kita leader, kita yang harus bertahan kan gitu. Ya kan? Kita itu, bayangin deh teman-teman. Kalau misalnya 8 meninggalkan kita, 80 orang bisa kita datangkan orang baru. Buat kamu nih yang mungkin lagi ditinggal, lagi di PHP gitu kan, ya nggak apa-apa gitu kan, itu prosesnya kita gitu. Jadi tinggal aku di situ, okay, gimana nih langkah berikutnya gitu kan. Aku dari kedalaman gitu kan, adalah nampak Kak Kris Wijaya itu, Ci. Dia datangi aku ke Medan gitu kan, bayangin datangin ke Medan, berarti kan udah niat banget. Yes. Akhirnya. Sampai ini juga ya, Pak Siantar juga didatangin ya. Dan itu beberapa kali, oke, berarti dia nih aku gandeng gitu kan. Pulang dari Bali, Februari tanggal berapa ya, tanggal 15 kayaknya. Dari situlah aku mulai kayak kerja sama Kak Kris. Puji Tuhan April langsung SM lah leg keempat itu lagi. Dan puji Tuhan udah closing di supplier aku yang tanggal 4 kemarin. Jadi bisa bayangin dong teman-teman, ketika aku membangun supplier dengan sangat capek, Tuhan limpahkan lebih, jangankan untuk core team yang leg keempat ini, Tuhan kasih core team untuk leg kelima dan keenam. Di situ, aku benar-benar ajaib banget. Makanya teman-teman, kalau kalian ditinggal sama siapapun itu, gitu kan, terus aja kerjain, terus aja. Bayangin dong, Tuhan buat orang lain berhenti, gitu ya. Aku yakin itu juga bukan asal-asal, bukan kebetulan. Artinya Tuhan ada tukar tambah, kayak tukar tambah loh, dikasih kita yang lebih hebat, dikasih kita yang lebih fresh gitu. Jadi aku kehilangan 8 orang saat itu, terus Tuhan kasih lagi, RT, ini untuk leg kelima ya, ini untuk leg keenam. Nah sekarang kau kerja setiap hari gitu-gitu loh, jadi di situ aku benar-benar memang 12 jam gak kemana kerja setiap hari, emang nggak bisa aku pungkiri memang menjemput diamond jauh lebih capek memang kemarin itu. Karena untuk leg ke-6 itu hanya 2 bulan SM. Jadi aku membentuk SM, membentuk si leg ke-6 ini hanya 60 hari. Terus juga leg ke-5 itu masih
bulan kemarin itu, Ci. Bulan berapa sih itu? Juni. Yang siapa? Kak Win Mary. Juni. Oh, Win Mary. Tapi kan SM-nya kan di Juli kan ya? Jadi di Juni aku bilang, aku juga mau jadi diamond. Dan aku mau bantu orang selanjutnya. Kalau kamu mau kerja, Kak, bareng aku boleh. Tapi kalau apapun, aku sanggup membuka kaki yang baru gitu kan. Akhirnya kakak itu pun oke deh, aku mau kerja. Nah, puji Tuhan, kami ngobrol di Juni. Dari 15%, di Juli dia udah SM. Jadilah open payment di bulan? Juli. Padahal sebenarnya tuh kemarin itu aku mikir pokoknya maksimal Desember itu harus udah open diamond gitu loh, Ci. Jadi aku sebelum itu harus jadi diamond gitu kan dalam bayangan aku. Ternyata Tuhan kasih waktu yang lebih cepat gitu. Tapi by the way ya, meskipun prosesnya kamu dikasih cepat, selama dari di situ kan kamu juga sebenarnya ada kerja. Masa kamu juga mengerjakan ya kan, kayak kamu ditinggal 8 manajer, tapi kan rekrutnya tetap jalan, ya kan? Basically kan bukan berarti ditinggal terus gak ngapa-ngapain, ya kan? Jangan tinggal nunggu. Ya kan? Masa kan ada ya, mungkin kayak dia merasa ditinggal itu adalah kayak akhir dari dunia ini gitu. Oh, gitu. Ya kan? Tapi kan awal dari kita bertemu dengan orang yang lebih fresh, orang yang lebih karena mindsetmu mungkin dirimu melihat segala sesuatu tuh dari sisi positif, ya kan? Beda dengan apabila orang melihat dari sisi negatif. Kalau dilihat dari sisi positif, pasti kan responnya positif, ya kan? Beda kalau misalnya dia lihat dari sisi yang lain. Nah, dirimu kan sempat ditinggal juga tuh, ya kan? Tapi tetap rekrut, tetap jalan, ya kan? Tetap ketemu. Nah, fakta menariknya adalah somehow dirimu kayak punya ini loh, kayak macam punya indra keenam untuk bisa melihat mana sih calon kortimku gitu loh. Karena kan sama kayak dirimu kayak bisa ngomong ini kayaknya aku yakin ini bisa gitu loh. Masa dari sisi mananya sih kadang dirimu melihat sampai dirimu kayak mungkin punya feeling bahwa inilah kortimku gitu. Karena kan punya 6 kortim itu nggak gampang loh. Terus dan 6 kortim ini kan bukan cuma ketemu jumpa cocok jadi enggak kan? Angkat ya kan, harga cocok angkat kan juga. Tapi kan pasti kan kayak melewati proses gitu loh. Dirimu dapat dari mana sih kok bisa langsung tahu bahwa saya inilah adalah orang-orang yang mau jalan bareng sama aku gitu. Nah, jadi emang aku tuh punya standar gitu ya. Dan aku buat standar karena aku juga udah melakukan. Jadi kalau aku pribadi ya ke tim aku, teman-teman, gak pernah aku bilang kamu rekrut, kamu bupo di awal bulan, kamu ini, enggak. Pokoknya aku lebih dulu mengerjakan, lalu barulah aku arahkan mereka gitu kan, ke siapapun itu. Bahkan ada ilmu baru, aku yang tahu gagalnya, aku yang tahu suksesnya dulu. Bukan karena pelit, bukan, tapi ya kalau itu sukses, barulah di-share gitu loh. Nah, jadi kan teman-teman, aku tuh punya standar gitu kan. Jadi aku lihat dulu si core team ini. Dia emang benar-benar mau kerja nggak? Karena banyak banget teman-teman orang, aduh RT aku mau dong sukses, aku mau dong kayak kamu. Wow, nggak cuma 1-2 orang, ya kan? Banyak. Aduh batak kan aku. Nah banyak, tapi lagi-lagi kita itu harus selektif juga. Kita lihat, kalau kita arahkan dia mau nggak? Misalnya nih, urusan buku. Kak, perdana yang kakak kerjakan ini ya, jadi gini, kakak bupo dulu 200 poin, setelah itu kita lanjut, oke? Nanti kakak kerjakan sesegera mungkin, lalu langsung deh, kita nggak perlu menunggu waktu lama, kita langsung lanjutkan ke step berikutnya. Nah, itu dikerjakan nggak? Kalau nggak dikerjakan, ngapain lagi lanjut ke step merekrut, kan gitu? Apa yang mau ditularkan dia ke downline dia ketika dia sendiri aja nggak melakukan bupo? Nggak mungkin dong dia merekrut, lalu dibilang dia, bupo ya 200 poin misalnya gitu ya. Nah, dia aja nggak ngelakuin gitu kan, gimana caranya? Jadi aku nggak akan pernah lanjut kalau dia nggak mau mengikuti. Terus aku lihat lagi, dia mau nggak posting Oriflame? Kalau dia aja mau gitu ya, kayak mana caranya branding? Karena di bisnis Oriflame kita perlu branding yang cantik, perlu kita itu membangun kita kan, membangun nama kita untuk dapat prospekan, orang kenal kita gitu-gitu kan. Nah, kalau dia nggak mau posting, ya nggak core team. Itu namanya nggak, aku malu, aku nggak sempat, itu namanya nggak core team. Pokoknya aku selalu berprinsip sesibuk apapun, kalau itu termasuk prioritas kita, kalau itu penting sama kita, kita akan mengerjakannya gitu. Karena aku udah lebih dulu, bukan nggak sibuk dulu skripsian, bukan nggak ada beban pikiranku saat itu, terus juga aku ngajar aku ini gitu kan. Tapi aku tetap melakukan branding, bahkan lebih dari apa upline-ku arahin. Terus,
aku lihat lagi, dia mau nggak merekrut. Karena otomatis kan ketika dia merekrut, satu aja dia rekrut, berarti dia kualitas merekrut. Dia bisa mempengaruhi orang. Tapi kalau dia nggak mau cerita Oriflame, nggak mau merekrut, gimana caranya kau kujadikan jadi SM-ku? Kayak mana caranya? Karena setelah selesai SM, bukan SM target kita, Diamond, Presiden loh. Tolong, kita itu bukan mau jadi senior, selalu aku bilang, kita tuh bukan mau jadi senior aja, mau goldie aja. Bahkan ada beberapa mungkin tim aku yang merasa, ya arti kejam banget sih kamu, kamu bilang senior belum jadi leader banget gitu. Jadi aku selalu bilang, kita mau jadi diamond, kita mau jadi presiden, jadi tolong gitu kan, harus. Jadi aku lihat kriteria itu, kalau dia memenuhi, terus juga dia pas respon gitu ya, gak mungkin dong core tim aku hari ini aku chat, lalu besok dibalas coy. Cuman kita mau berhubungan gitu ya, berhubungan bisnis. Ini bicara jutaan, bicara passive income, tapi kok balas besok, cuman ceritanya kan. Nah dari situ aku melihat, kalau misalnya dia memenuhi kriteriaku, dia mau diarahin gitu ya, aku langsung lihat, oh ternyata dia mau nih, pelan-pelan Ci, aku arahin. Jadi emang kita harus menginvestasikan waktu khusus untuk dia, gitu kan. Kita touch dia, kita benar-benar sentuh dia, sampai akhirnya ya dia akan jalan gitu. Dia akan mengerti ada proses di dalamnya, dia akan mengerti, oh ternyata ini maksud CRT ya. Akhirnya dia jalan, akhirnya dia mandiri gitu. Puji Tuhan punya 4 kaki, udah lumayan power leg, yang leg pertama SGD udah ada gold berlapis di dalam, leg 2 juga SGD gold berlapis, terus leg 3 goldie berlapis, leg 4 itu goldie juga, ya puji Tuhan. Dan aku lagi membentuk supaya leg 5 sama leg 6 ini juga semakin menggurita gitu. Jadi itu, aku melihat mereka tuh, oh contohnya ini ya Ci, orang-orang yang ada di timku itu, leg 1 sampai leg 6, itu nggak langsung aku sebagai sponsor. Mereka itu ada di dalam-dalam. Gitu, contoh misalnya nih Kak Esther lah, like ketigaku gitu kan. Dia tuh ada 30 orang teman-teman di atas dia. Jadi kan yaudah, dia leadernya, dia yang aku fokusin. Karena aku melihat kriteria itu tadi ada sama Kak Esther. Berarti dirimu juga takes time juga sebenarnya untuk mengevaluasi sebenarnya ya. Dan berhubungan, berarti pada dasarnya di dalam jaringanmu rata-rata dirimu juga berhubungan sama mereka sebenarnya untuk mengenal ya kan, mana sih yang masuk ke dalam kriteria core team-nya dirimu. Nah baru dirimu mungkin kalau misalnya udah ketemu nih yang pas sesuai dengan kriteria kamu, baru dirimu pendekatan, berarti pendekatan secara personal ya kan. Nah kalau kayak kamu punya jangka waktunya enggak sih, contohnya berapa lama nih aku harus berhubungan dengan mereka atau keep in touch gitu? Karena balik lagi Oriflame itu kan bisnis manusia ya, ada masanya kita enggak bisa memaksakan orang untuk mengikuti apa yang kita inginkan, atau kita mungkin expect dia seperti ini tapi belum tentu dia akan seperti ini gitu loh. Dan mood orang itu kan enggak bisa kita kontrol ya, ya kan? Kita juga, karena kecuali kalau kita pasang chip di otaknya, mungkin kita bisa bilang akut gitu ya kan, follow up gitu. Tapi kan masalahnya karena ini kita nggak bisa, ya kita cuma bisa mengandalkan cara kita pendekatan. Nah dirimu ada kayak buat jangka waktu nggak sih, kayak berapa lama nih aku akan merhatiin dia gitu loh, growing nggak dia, kalau misalnya sampai segini, masa segininya enggak, terus mungkin aku akan beralih ke yang lain, ada nggak yang seperti itu kalau dirimu? Nah kalau aku pribadi ya, kalau dulu tuh sekitar 6-10 bulan bentuk SM awal dulu gitu. Tapi itu pun naik satu karyama 5 bulan juga, si Elma berapa bulan ya, 10 bulan mungkin ya, Kak Esther 8 bulan. Tapi pun jadi teman-teman kalau kita membentuk SM pun, kita nggak bisa cuma bilang aku fokus sama Kak Esther-nya aja, aku fokus sama yang lain aja, enggak. Jadi kalau aku pribadi, misalnya nih Elma misalnya, timku gitu ya, jadi orang-orang yang di dalam ini aku sentuh juga, jadi bukan cuma si Elmanya yang jadi bintang gitu. Jadi ada beberapa orang di sana yang aku kenal, bahkan sampai sekarang pun mereka, aku nggak mau mereka itu cuman sendir, cuman goldie gitu ya. Aku nggak mau gitu, tapi mereka juga harus jadi diamond, bukan untuk aku jadi presiden, bukan, tapi menurut aku diamond itu memang dekat gitu kan. Nah jadi bahkan aku sapa-sapa juga tim-tim mereka yang manajer by DM atau apa gitu kan. Tapi kalau aku lagi kerja di kaki itu gitu ya, emang aku mungkin 70% untuk mereka gitu kan. Nah aku touch deh satu-satu itu. Misalnya nih, sampai kapan nih mereka aku perhatikan gitu kan.
aku benar-benar intens dulu kayak ini, aku benar-benar intens di leg 5 sama leg 6 kan Ci. Jadi kalau dibilang sampai kapan, mungkin aku coba dulu 2 bulan terakhir ini, ya kan? Nanti kan akan ada yang open sendir, ya kan? Makin banyak leadernya. Kalau sudah kuat, barulah aku lagi memperhatikan yang lain. Tapi kalaupun mereka udah jadi kuat, bukan berarti kayak aku langsung lepas tangan. Udah, RT udah jadi ini nih, diamond nih. Bukan gitu. Tapi 6 leg itu juga ya kita berdoa supaya mereka jadi diamond, jadi presiden, atau siapapun yang jadi duluan, kan gitu kan? Kalau aku pribadi, perhatikan. Bahkan leg 1 aku tahu siapa core team-nya semua. Leg 2, leg 3 aku tahu siapa orang-orangnya. Bahkan misalnya nih, aku ketemu core team yang aku rasa itu calon core team gitu kan. Aku ketemu dengan dia tanpa leadernya tahu. Ah. Aku lagi ke Siantar, ada leader di sana yang aku tahu dan aku luangkan waktuku untuk dia gitu. Padahal leadernya aja nggak tahu gitu. Aku sering banget kayak gitu, Ci. Jadi akhirnya ini pun jadi dibintangkan sama leadernya kayak gitu-gitu. Jadi kalau aku pribadi kan nggak ada sih masanya kayak aku berhenti sama mereka, berhenti ngapa-ngapain, enggak. Tapi setiap waktu aku ada, selalu aku bilang saat kamu butuh aku ada setiap saat. Tinggal memang ya, tinggal apa kan, kalau misalnya lama ya tinggal ditunggu aja responnya kan gitu. Tapi masa fokusnya itu nggak sama satu orang tok ya, tapi lebih ke menyeluruh berarti ya, semua mendapatkan porsi yang sama sebenarnya. Jadi memang PG lebih banyak porsinya, tapi jangan lupa dong kita sebagai leader, kita tuh punya leg satu, anak satu, kita anak, punya anak kedua, punya anak ketiga. Jadi kita harus tetap memperhatikan mereka, karena aku bukan cuma butuh 10.000 dia, bukan. Ya. Tapi aku pengen, aku jujur aja nih Ci, dari hatiku paling dalam gitu ya, aku pengen bilang sama semua timku itu, ayo SGD itu dekat, ayo Sapphire itu dekat, ayo Diamond juga dekat. Makanya aku berusaha juga jadi bukti gitu ya. Akhirnya itu jadi dekat untuk timku. Kan gak mungkin tuh setiap hari aku bilang, eh Kak Esther open gold ya, eh Alma open SGD dong, eh ini. Nah aku gimana cara aku supaya mereka juga makin panas gitu ya, terbakar gitu ya, yeah. Dengan prestasi aku, entah pun itu leader driver, entah pun itu pokoknya hal-hal kecil, bahkan hadiah sponsor misalnya, ya kita sebagai leader harus dapat dong, karena emang mungkin lah nggak dapat kalau kita kerjakan, ya nggak sih Ci? Benar banget. Aku nggak lulus hadiah sponsor gitu ya, apakah jadi satu mingguan dah ngapain aja gitu ya. Mungkin kebanyakan intip kali. Iya, Anda bilang Anda mau jadi diamond, Anda bilang Anda mau jadi sapphire, tapi Anda nggak lulus sponsor, ngapain aja Anda satu minggu, iya kan? Ya. Jadi dari hal-hal kecil bahkan aku ya berusaha jadi contoh untuk timku, hadiah sponsor, bupa segala macam banyak deh. Karena kan kayak yang terkait dengan bukti itu kan itu juga kayak sesuatu yang menarik banget ya, karena mungkin kalau dulu kan kalian mungkin melihat diamond atau upline kalian itu kan jauh kan, ada yang di Jakarta, ada yang di Pekanbaru juga ya kan. Iya, mungkin pas waktu dirimu ngumpul-ngumpul juga ketika dirimu ceritain ya, mereka tetap melihatnya mungkin masih ke Pekanbaru, ke Jakarta ya contohnya kan. Nah, tapi dengan dirimu open, dirimu semakin membuktikan bahwa beneran dekat loh gitu, karena finally kita punya satu juga calon diamond yang di kota yang sama gitu loh, ya kan, yang mereka bisa jumpai, yang mereka juga bisa berhubungan gitu. Jadi apa pas dia dengan statement diamond itu dekat, ya dekat gitulah, apalagi satu kos-kosan ya kan sama adik downline-nya, ya deket banget ya kan. Dulu aku kan liatnya leaderku tuh di Pekanbaru, leaderku tuh di Jakarta gitu kan. Ya aku bersyukur punya mereka gitu kan, dengan meskipun jauh komunikasinya lewat handphone gitu kan, tapi itu bisa growing. Nah, makanya aku bilang sama, tau gak sih Ci, kalau waktu dulu di apa namanya, di Hanasution ya, di Hanasution kita punya loh aku acara Oriflame gitu kan, ya bukan kayak gimana-gimana ya, tapi emang karena kayak pemula juga di Medan gitu kan, terus juga bukan karena leaderku gak mau, tapi emang karena posisinya kan jarak jauh, kita LDR. Aku gini loh, aku lihat kan leader-leader, ya ampun gila, mereka ada nih ininya gitu kan. Aku justru gak jadi kayak minder, bukan gitu. Yeah. Tapi memang saat itu aku dipojokan duduk di acara Oriflame. Lihat ya, ntar RT jadilah pembuka di Medan ya gitu.
jadi pembuka di sini ya. Nanti kamu dan juga semua timmu akan banyak sekali di Medan. Nanti bahkan kamu punya acak. Bayangin deh, Ci, saat aku manajer 100% untuk perdana nih ya, rekognisi di cabang Medan. Bisa bayangin dong, Ci, orang dipotoin sama banyak orang. Nah, gue nggak ada yang kasih. ini juga satu momen yang aku ingat banget. Kamu pernah diundang untuk jadi pembicara di welcome party, bukan welcome party, unboxing kalau nggak salah. Iya. Terus dirimu ngambil pojok di pojok-pojokan. Terus waktu itu kamu dan jaringanmu sebaris kursi pun belum ada, masih cuman 5 biji, 6 biji kalau nggak salah. Cuman yang supporter terbesar kamu tuh justru orang tuamu sebenarnya kan, yang ramein. Ya kan, sedangkan di depan kamu kalau nggak salah di barisan depanmu tuh timnya Harjuki, bukan yang ramai banget yang 2 baris. Banyak ya kan, tim Medan gitu kan, tapi aku di situ justru apa kan, RT nggak apa-apa lah ya gitu kan. Itu menurut aku bukan sebuah apa, dan aku pikir pun bukan karena aplenku nggak mau menemani aku, tapi karena kita LDR gitu kan. Tapi aku di situ justru makin itu kan makin semangat, RT nanti kamu ya jadi pembuka di sini, banyak kali nanti timmu lo R, nanti kamu punya acara iri, kamu nanti makeup, karena kan nggak pernah aku makeup Ci di situ, beauty class atau foto studio ya kan, nah, ya kan sendiri awal. Tapi itu loh yang buat aku semangat gitu kan. Aku pikir ya nggak apa-apa gitu kan, ya aku jadi pembuka, kenapa rupanya aku yang buka pintu gitu. Dan puji Tuhan matanya, kenapa rupanya. Kalau sekarang misalnya RT kumpulkan timmu ya yang di Medan, udah bisa untuk hore-hore kayak gini-gini ya kan, udah kayak kencang lah sikit. Udah full satu OTT nih kalau dikumpulkan. Untuk di Bangkok nanti puji Tuhan kurang lebih hampir 30 orang udah ada loh timku. Udah rame ya, diteriak-teriak. Nanti udah banyak yang hore-hore gitu ya. Amin lah dilancarkan diamondnya nanti. Amin. Barang diamond di Bangkok. Oh, amin. Karena itu juga cerita kamu juga bisa jadi untuk mungkin teman-teman Oriflamers yang nonton, mungkin upline-nya jauh, mungkin komunitasnya mungkin jauh, nggak ada di Medan, bisa dijadiin motivasi loh. Mbak RT juga jauh loh, LDR-an sama upline-nya gitu, upline-nya baru. Tapi ya tetap jalan gitu loh, tim horenya juga sama lah seperti yang dibilang Mbak Elma, tim horenya masih cuma 5-7 orang. Satu baris kursi juga nggak penuh biar kalian tahu, masih cuma 5-6 kursi doang gitu loh. Duanya diisi orang tuanya Mbak RT yang kalau rekognisi pasti selalu datang. Ya, yang pasti selalu datang. Justru bahkan kadang dari tim jaringan lain, sisteran kalian juga ikut menghore-horekan, ya kan? Karena kan memang nggak banyak orangnya. Ya kan? Tapi sekarang kalau kalian dikumpulkan, ya kan, di Medan, rame lah saya kan, pecah lah OEC ini. Jadi nggak ada alasan, tapi balik lagi ya kalau misalnya kita memang punya mimpi, kita yang harus kejar. Orang lain tidak bertanggung jawab atas mimpinya kita, tapi kita sendiri yang harus bertanggung jawab gitu. Nah, kalau aku bilang sih, nggak ada kok yang kasih 6 SO coy, jadi kita harus kerjain gitu. Jadi misalnya nih, iyalah kita di spill misalnya sampai sendir gitu ya. Iya, kita sampai 10 tahun ke depan sendir. Masa iya sampai nanti kita sendir melulu, sendir, ya kan? Makanya kita harus skillnya kita. Kita yang punya impian, kita lah yang harus emang benar-benar berprogres, berproses, semuanya lah. Jangan kita harapkan kita harus nunggu-nunggu upline ku. Tolong dulu, ini bisnismu, bisnis kita, bisnis RT Sulistiana Sipayung. Saat RT punya penghasilan 30 juta, RT yang nikmatin. Bukan ku bilang, upline ku Kak Meldi 10% untukmu ya, kirimlah nomor rekeningmu ya gitu. Enggak pernah gitu teman-teman. Jadi kita lah yang harus kerja untuk itu. Nanti kita juga yang mati. Paling kita bilang nanti sama upline kita dan dia udah senang banget. Sama kayak aku gitu ya. Downline-ku udah ada yang belasan juta. Mereka cuma makasih dan itu senang. Paling ya cuman ulang tahunnya kita apa mungkin. Pencapaiannya kita ya kasih buket atau apa ya, menurut aku wajar. Enggak Oriflame pun mungkin kita kasih kan ya. Betul. Karena kan itu upline-nya juga, ibaratnya kalau yang bahasa kalian selalu bilang, mereka lah pembuka rezeki aku di Oriflame gitu loh. Iya, nggak bisa kita pungkiri. Jadi aku pikir apapun level kita gitu ya, harus kita ingat juga siapa yang jadi pembuka rezeki kita. Karena menurut aku ya teman-teman, makanya harus kita jaga juga attitude kita gitu. Upline itu ya pembuka rezeki gitu kan. Ibarat di rumah kita sendiri, upline itu mama kita. Nah, aku sangat yakin restu seorang orang tua itu penting banget.
menurut aku. Bahkan aku ada sekarang juga menurut aku dua-dua dari mama bapak gitu kan. Nah di Oriflame ya berhubungan baik aja sama upline-nya gitu. Ya hormati sebaik mungkin kayak gitu kan. Ya. Jangan pula kan menuntut aja gitu sama upline-nya. Emangnya lu bayar apa? Hasilnya mana gitu. Gue ngajar matematika berapa per jam? Gue ngajarin Oriflame semangatin kamu gitu-gitu ya. Kamu bilang gimana-gimana, nuntut lagi. Ih, tolong dulu ya kan. Jadi harus tahu porsinya juga sebenarnya ya kan. Kalau misalnya kita memang ada yang kita mau kejar, ada yang kita inginkan, tidak ada alasan sebenarnya mau LDR-an, mau dibilang mungkin enggak ada waktu dan segala macam ya, kita yang buat waktu untuk diri kita sendiri gitu lah. Apalagi sekarang tuh teman-teman yang ngerjain Oriflame banyak kok informasi tersebar ya kan, dari manajemen juga ada ya kan, dari Facebook juga ada, sosial media. Teman-teman bisa dapat inspirasi, bisa dapat ilmu dari mana aja, yang penting teman-teman mau sebenarnya untuk mencari ya kan. Nah, oke, kalau misalnya kita tanya nih dari perjalananmu dalam mengerjakan Oriflame, ya kan? Menurut dirimu, apa sih yang paling penting yang harus dimiliki oleh teman-teman mungkin Oriflamers yang sekarang ngerjain Oriflame mungkin lagi memulai, ya kan? Tapi mungkin masih sangsi, ragu-ragu, entah bisa, entah enggak, gitu kan? Atau mungkin mereka juga mungkin nggak punya komunitas yang mensupport, mungkin mereka belum ketemu dengan orang yang pas, atau mungkin juga upline-nya jauh. Dari dirimu, misalnya mungkin bisa kasih tips enggak, apa sih yang harus teman-teman maksimalkan nih kalau memang mau benar-benar sukses ngerjain Oriflame gitu. Teman-teman, kalau dibilang begitu, aku cuma mau bilang kita udah tepat loh ada di perusahaan Oriflame ini. Teman-teman kalau misalnya harus begini, contoh nih, harus bisa ya R bahasa Jepang, harus bisa biar masuk ini gitu kan. Mungkin aku akan sangat kesulitan kan belajar lagi ini segala macam gitu. Tapi di Oriflame itu kerjanya cuman tupo rekrut bina, itu lagi kita kerjakan, itu lagi yang kita kerjakan gitu kan. Nah, jadi aku pikir dengan to-do list yang seperti itu aja, apa susahnya sebenarnya gitu. Jadi kita udah tepat ada di bisnis Oriflame gitu ya, dengan peluang yang sangat luar biasa untuk setiap orang gitu. Peluang sama aku, peluang sama Elma, sama Kak Esther, sama semuanya Oriflamers itu sama. Ada kayak, karena kamu nih sarjana, maka peluang kamu segini aja. Kamu S3, kamu segini. Ibarat kayak gitu loh, nggak ada. Sama semuanya. Jadi, ya kerjain aja Oriflame-nya. Yakin sama Oriflame menjadi masa depanmu. Karena beneran, Ci. Dulu aku memang, bukan karena puluhan juta aku, makanya aku full-time Oriflame. Tapi karena emang seluar biasa ini peluang bisnis Oriflame, dan aku yakin Oriflame menjadi masa depanku, maka ini aku dapatkan, kayak gitu. Jadi buat teman-teman, harus yakin juga sama Oriflame. Dan kerjakan bagian kamu. Jangan tunggu orang lain, teman-teman, untuk mewujudkan kamu Goldie, kamu SGD, kamu ini. Jangan tunggu downline-mu gerak. Kamu yang mau SGD, kamu yang harus gerak, kamu yang harus berjuang, gitu. Kamu ya udah bantu orang yang mau gitu. Baru apapun impian kita, kitalah yang menjadi pemeran utama gitu. Jangan tunggu orang lain. Baru kamu harus yakin sama arahan-arahan upline-mu juga. Percayalah, nggak ada satupun upline teman-teman yang membuat kita turun level. Nggak ada. Nggak ada teman-teman. Diarahin ujungnya hasilnya outputnya itu turun level. Nggak ada. Semua upline pengen downline-nya itu naik level. Jadi aku pikir apa yang diarahkan sama upline ketika diarahkan A, kerjakan A. Jangan kau kerjakan A minus, ya kan? Nah, jadi emang harus jelas gitu. Jangan biasa-biasa aja ngerjainnya. Jangan, yaudah lagi mood ngerjain Oriflame, kerjain. Lagi ada waktu ngerjain Oriflame, kerjain. Ayo kasih prioritas sama Oriflame, kerjain arahan upline. Jangan banyak alasan kamu ya. Aduh, aku kok kayak apa ya? Ini sekalian lagi mengedukasi downline-nya ya, sekalian. Enggak tahu sih entah nonton mereka, tapi semoga ya, guys. Pokoknya kalian nonton. Jadi sekalian ya kan, sekalian menyampaikan pesannya. Rajin kok. Nah, itu intinya ngerjain aja gitu ya, jangan selalu menjadikan mungkin, yang ibaratnya kita selalu bilang, ya kita memang kadang suka mencari pembenaran sih dalam apa yang mungkin kita nggak sanggup, atau mungkin kesalahan kita lakukan, kita mungkin suka mencari pembenaran mungkin dari orang lain, terus kita juga membenarkan diri kita sendiri ya kan, karena bisa jadi kita juga salah gitu ya kan. Tapi yang pastinya kalau misalnya teman-teman, kalau dari si Mbak Erti, kalau misalnya saya sama seperti dia, kalau misalnya dia pengen sesuatu ya dia ngejar gitu, nggak ada alasannya gitu, nggak peduli hambatan, rintangan, mau ditinggal juga ayo tetap jalan aja gitu. Karena kan kita yang lebih tahu kita maunya apa gitu, ya kan?
kita jangan orang lain yang menentukan kita maunya apa, tapi kita sendiri yang nentuin sebenarnya, ya kan? Makanya dirimu kayak ya sampai ke sini ya perjalanannya pasti gak melulu mulus, ya kan? Wow, gak ada jalan yang mulus, bahkan tol sedikit pun kadang ada yang lebih gini loh, gini ya gak sih? Tapi balik lagi, namanya juga perjalanan, apalagi ini kita bukan memperjuangkan piring cantik, gelas cantik, hello, wajar aja dong kita ketemu tantangan, tapi tolong ketika tantangan ada, jangan sikit-sikit, udahlah, berhenti aja, tolong dulu ya, kita di sini bayangkan passive income-nya ini, gitu kan, jadi emang ya sadari ini peluangnya besar, ya wajar ada perjuangan, ada ini, bayangin ya teman-teman, kita, kayak aku pribadi deh ya, aku sarjana, aku kuliah sampai misalnya 4 tahun. Belum jelas juga kok apa kerjanya, outputnya apa, ujungnya jadi apa. Belum jelas gitu. Tapi aku mau jawabanin karena aku pengen itu misalnya ya. Misal, nah di Oriflame kita udah tahu nih, kalau kita jadi diamond rewardnya apa? Kalau kita jadi presiden rewardnya apa? Udah jelas dong, ya nggak sih? Udah jelas, benar. Udah jelas masa depannya, udah ada di depan itu gitu ya. Tinggal kita mau lari, mau jalan, mau ngesot, atau mau ngapain gitu. Tinggal terkita aja. Mau cepat ya berarti harus inilah pasang roket cepat ya kan. Nah tapi juga harus ya punya ini, punya skill yang mumpuni juga. Kita juga menambah skill kita juga. Contohnya kayak tadi dirimu bilang ya pasti otomatis lo kerja SM dengan lo kerja SGD beda dong. Jangan dong samain lo SM dengan lo SGD. Nah terus mau ngejar diamond ya lebih bertambah lagi gitu kan. Nah kalau misalnya bisa kutanya nih kemarin frekuensi kerjanya waktu SGD sama sekarang Sapphire beda banyak nggak? Misalnya ada tambah nggak loadnya? Tambah dong Ci, karena gini, karena contoh misalnya kalau dulu aku berprinsip cetak dari Goldie ke SGD ya, aku cetak 9% setiap bulan. Itu dari new member. Jadi setiap bulan tuh wajib ada yang lahir 9% gitu ya. Even though cuma satu, tapi tetap harus ada ya. Cuma satu. Pokoknya entah itu gimana pun, pokoknya harus ada 9% baru. Ada new 9% ya? Iya, itu baru namanya aku kerja. Kalau nggak ada itu, kalau nggak ada si 9% tadi, RT ngapain aja satu bulan kamu tidur? Kamu ngapain? Kos gitu. Nah, itu menjemput goal sama SGD. Jadi aku konsistenkan diri aku minimal 9%. Nah, untuk supplier dan juga diamond director, open diamond gitu ya, aku mencetak minimal minimal 12% setiap bulan. Jadi ada manajer bonus setiap bulan dan itu dari new member. Bukan member bangkrutan, bukan member lama yang jadikan. Member bangkrutan ya, ketahuan usianya. Oke, berarti member baru ya. Jadi member baru yang dijadikan 12%. Bahkan pun saat kemarin membentuk leg ke-6, satu bulan new member itu 5.000 poin. Berarti 15% poin gendut kan. Jadi dari perjalanan Sapphire ke Diamond itu jelas nih, kalau kemarin 9%, ini aku mencetak 12% setiap bulan dan catat itu dari new member di garis quote. Okay. Catat ya, di quote and quote gitu. Dari new member ya 12%-nya berarti ya setiap bulannya berarti. Itu dirimu jadi kayak mentargetkan dirimu sendiri ya. Iya, kalau nggak ada lahir berarti, tapi sebenarnya gini loh Ci, bukan sebenarnya kayak menargetkan diri sendiri ya, tapi menurut aku ketika kita kerjakan bagian kita, kita kerjain Oriflame setiap hari, gitu ya. Menurut aku itu dapat, contohnya misalnya 12%, itu 2.400. Hari itu dalam satu bulan 30 hari. Coba, ngapailah Anda 30 hari, katanya Oriflamers, tapi ngapailah Anda, berapa rekrutan kita dalam 30 hari? Berapa orang? Kan gitu ya, ya nggak sih? Jadi aku kayak logikanya ke sana. Jadi kalau misalnya 2.400 yang baru gitu kan, ngapain aja dalam 30 hari kan gitu. Berarti, kalau nggak ada itu berarti aku cuma on di awal bulan sama akhir bulan. Gitu menurut. Karena nggak mau kita kerjain nggak ada outputnya kan. Tapi kalau misalnya dibilang nih, kayak sekarang kan dirimu udah per tanggal 4 kemarin tuh udah close nih Sapphire-nya. Terus kan sekarang lagi ngerjain diamond-nya, berarti kualifikasi kedua. Sebulan rekrutnya berapa banyak sih kalau misalnya kita boleh tahu? Kalau aku minimal 25 aja. Minimal 25 ya? Minimal ya. Nah tuh yang belum SM, kalau rekrutnya 1.5, awas. Minimal 10 WP1. Berarti minimal punya 10 yang WP1-nya ya.
Makanya tadi kan emang nyambung banget kan ke 12%. Jadi kita rekrut misalnya beberapa orang, kita bidik nih orang yang paling atas, kamu mau nggak aku gandeng gitu ya? Ya udah, misalnya aku cetak di bawah dia 9%, lalu dia mencetak 9% lagi hasil rekrutan dia atau rekrutannya, maka menurut aku 12% itu menurutku ya hal yang sangat wajar. Lagi dengan waktu yang udah kita investasikan ke dia gitu ya, menurut aku wajar banget sih. Kalau nggak tercetak nggak tahu lah ngerjain apa. Gitu, kalau diri aku, Erti, mohon maaf, lo ngerjain apa satu bulan, gitu. Contoh kayak ini ya, Ci, kayak bulan ini kan, aku kan memang lumayan kurang fit banget gitu ya, mulai dari awal bulan gitu kan. Tapi itu pun bukan jadi alasan lo gitu. Benar, bukan tetap dikerjain. Tetap dikerjain, tapi emang aku lebih banyak untuk kesehatan dulu kan dalam bulan ini. Tapi kalau dibilang rekrutan aku udah ada belasan gitu-gitu loh. Padahal ini dalam kurang fit juga kayak gitu. Tapi ya menurut aku, ya kalau kita kerjain, kita branding, kita ngapa-ngapain gitu ya, ngerjain to do list, menurut aku ya, ya pasti ada lah outputnya. Ada hasilnya, kecuali kalau nggak dikerjain, kalau nggak dikerjain beda lagi. Kecuali kalau cuman awal bulannya, ngerjain orifan sampai akhir bulan. Awal bulan aja, awal bulan sama akhir bulan lah, akhir bulan baru bunyi mungkin kan, baru ngajak. Awal bulan karena lihat promo gitu ya, wow! Wow, gitu kan. Nah, akhir bulan nanti upline, aku kurang 1.000 lagi. Gimana dong ini? Apa? Kayak gitu-gitu, Ci. Jadi itu ya, intinya jangan panas-panas di awal ya, ya kan? Terus, apa bedanya kita dengan orang sukses kan kalau kita cuman panas di awal aja gitu. Oke, nah kalau misalnya itu kan tadi ya sistemnya ya, karena balik lagi aku selalu bilang masing-masing community itu pasti punya sistem yang berbeda-beda. Nah, kebetulan yang diceritain sama RT itu adalah sistem yang pas di jaringannya dia, ya kan? Yang menurut dia itu adalah sistem cara yang terbaik menurut dia ya di community-nya. Jadi balik lagi, ya teman-teman juga pasti punya sistem sendiri gitu loh. Dan teman-teman ya lakuin aja sistem apa yang terbaik menurut teman-teman di community-nya teman-teman sekalian, ya kan? Bisa jadi mungkin teman-teman, ih kejam banget sih si RT kayak gini. Nah, itu kan balik lagi, yang pas di community-nya RT gitu loh. Jadi jangan ditelan bulat-bulat juga gitu. Jadi teman-teman ya cari aja yang menurut teman-teman pas untuk teman-teman sekalian ya teman-teman. Lakuin gitu loh teman-teman, adjust. Karena itu harus nyaman juga dengan cara kerja kita. Kalau misalnya nih, dulu kan upline-ku bilang 9% gitu ya, tapi aku ternyata itu ke 12%, kenapa enggak? Kenapa aku harus stay di 9% gitu loh. Jadi kalau aku pribadi emang aku enggak terlalu gimana-gimana dengan cara kerja orang, tapi aku menemukan yang nyaman dengan diri aku. Ya. Jadi enggak harus kayak dia bisa jadi ini. Tapi ketika itu, untuk kita, kenapa enggak kita pakai, kan gitu teman. Benar, jadi masing-masing orang itu kan punya sistem yang beda-beda ya kan, mungkin upline kita ngajarin ini ya teman-teman ya mungkin bisa lihat lagi gitu, kalau pas ya dibuat yang sesuai dengan yang nyaman, senyamannya teman-teman sekalian lah intinya, jangan mungkin dengar cerita RT langsung terinspirasi terus dipraktekkan ya kan, tapi mungkin salah ya kan. Iya kan, selama ini mungkin tidak pernah terus tiba-tiba jebret gitu, kaget orangnya ya kan, jadi hasilnya ternyata berbalik, malah tidak sesuai. Jadi teman-teman juga harus mencerna dan melihat sendiri ya, mana sistem yang pas untuk community teman-teman sekalian. Nah, kalau misalnya nih, minta dong tips rekrut. Nah, banyak tuh kan yang problemnya tuh ada susah rekrutnya nih, Mbak Erti, susah banget nih mau mengaktivasi orang untuk ngajak orang belanja, kok nggak ada yang mau sih join Oriflame gitu, susah banget nih untuk ngajak-ngajak. Kalau tips rekrut dan aktivasi versi RT, tapi balik lagi ya, kalau misalnya sebelum ke situ, dirimu kan udah open diamond. Tetap ada ngalami penolakan juga kan ya? Atau semua yang jumpa sama dirimu tuh langsung oke, okay, aku join dong. Enggak lah. Gitu. Ya, ada sama aja. Sama aja kan ya? Mau penolakan, ya gini loh teman-teman. Mau berapapun penghasilannya, bahkan kalau ditanya pun misalnya yang udah ratusan juta, ya mereka juga mengalami penolakan gitu kan. Bahkan ada loh teman-teman, kadang kalau kita bilang misalnya, aku udah lumayan 30 juta lain misalnya, dia merasa itu masa sih kamu bohong aja deh gitu, kayak dia merasa nggak mungkin kayak gitu, nggak mungkin ya, nggak nah, mungkin, justru dia merasa kalau aku dapat 3 juta itu lebih real gitu, tapi ketika aku 10 juta dikiranya aku kayak bohong-bohong. Nah kalau dibilang aku ditolak, aku juga ditolak, tapi balik lagi kan namanya juga kita lagi
apa namanya, menawarkan sebuah peluang. Ada dua jawabannya, kita ditolak atau mungkin kita bakalan diterima. Dan kalau aku pribadi, kalau urusan merekrut itu, teman-teman, hal yang paling perlu kita benahi adalah tentang mindset. Jadi kita merekrut jangan cuman, ih, kalau dia nanti join, maka nanti aku 200 poinnya nambah ke aku, terus jadi ini, terus aku dapat hadiah sponsor, ya ampun, gila banyak. Jangan gitu. Kalau aku pribadi, dengan tahu Oriflame itu luar biasa banget, dan ini bisa untuk kesempatan untuk setiap orang gitu ya. Menurut aku ini pantas banget untuk siapapun yang mau berjuang. Jadi kamu yang ibu rumah tangga, kamu bisa lo berkarir dari rumah, punya aktualisasi diri, kamu bisa menghasilkan jutaan. Kamu yang mahasiswa, bisa lo, kamu nggak sekedar kampus, kos-kos kampus, kamu bisa menghasilkan uang dari gadget kamu. Jadi aku kayak, ya ini peluang, kamu bisa loh ini jadi jalan kamu. Jadi hal pertama yang ketika siap kita siapkan ketika kita mau merekrut adalah mindset yang benar dulu. Kita ngajakin orang untuk apa? Untuk poin kah? Untuk apa? Jadi kalau aku pribadi emang ya aku membukakan pintu rezeki. Bukan munafik teman-teman, tapi menurut aku emang Oriflame itu luar biasa dan pantas untuk diceritain menurutku. Jadi dari kenaturalan itu gitu ya, kita jadi kayak terasa juga kan energinya sama member calon benar. Member kita. Dia merasa seperti ini kayaknya dia menawarkan Oriflame itu bukan sekedar kayak ayo join, bukan sekedar minta ya, KTP ini gitu. Akhirnya dari kesan bukan itu, sekedar minta poin gitu. Jadi dari situ kesannya gitu kan dia jadi merasa aku yakin nih sama RT bisa sukses gitu. Bahkan sekarang banyak banget loh member-member, calon member gitu kan, minta didaftarin segala macam. Tapi karena kode etik segala macam, ya aku bilang tunggu dulu gitu. Baru setelah mindset kita udah benar, ketika kita mau, kalau aku pribadi emang online kerjanya, online gitu ya. Jadi emang lebih banyak rekrut itu dari media sosial. Instagram aku boleh follow juga @rtsipayo. Ya, sekalian. Ya. Mana tahu kan jadi inspirasi juga buat kamu. Iya. Ya, kan? Ini kok posting-postingan, ya kan? Banyak Jadi aku lebih banyak kayak membangun personal branding. Jadi siapa aku, bagaimana semangatku bisa terlihat dari media sosial. Jadi nih teman-teman, kadang aku lagi tidur, bangun tidur, ada prospekan. Dari mana kalau bukan branding? Ya enggak? Benar. Jadi pas aku tidur, orang mungkin lagi stalking-stalking. Orang lagi lihat-lihat postingan aku gitu kan. Akhirnya bangun aku, gimana sih cara join Oriflame? Nah, jadi teman-teman harus rajin branding. Jangan malas, karena branding itu bisa loh bekerja untuk kita saat kita tidur atau punya aktivitas yang padat. Kita tetap bisa merekrut dengan apa yang sudah kita tanam sebelumnya gitu. Jadi wajib rajin branding. Itu aja sih yang aku lakukan untuk rekrut dan untuk sampai ke titik ini aku enggak pernah ketika aku coba sekali iklan gitu kan. Bilang bukan ini enggak bisa untuk semua orang tapi untuk aku pribadi menurut aku iklan kurang cukup apa sih kurang dapat. Kalau iklan mungkin kebanyakan dapatnya itu adalah customer kayaknya ya. Tapi kalau enggak juga. Jadi kayak nyemak-nyemakin AR menurut aku gitu. Jadi aku karena mungkin mereka cuma tertarik di depannya aja, di permukaannya, tapi pas waktu udah dikasih tahu ini loh yang harus kamu kerjain, mungkin langsung jiper kali ya, langsung pigi gitu ya. Jadi kan sampai aku di Open Diamond gitu ya, aku pakai personal branding tadi. Jadi aku enggak ada iklan, enggak ada hasil iklan. Aku dari personal branding kayak gitu. Jadi kalau mau rekrutannya banyak, maka teman-teman harus siap juga untuk branding dan jangan cuman branding aja. Emang ya nggak apa-apa lah si silaturahmi sama satu-satu orang ya, ya nggak apa-apa sama teman kita banyak deh yang bisa kita tawarin teman-teman. Ya jadi intinya kalau misalnya teman-teman mau rekrutnya banyak, teman-teman juga harus rajin-rajin branding ya kalau memang sudah memutuskan mau menjadi pebisnis Oriflame, ya kan? Karena branding dan pebisnis Oriflame itu erat kaitannya. Karena kan sekarang untuk media invite, untuk media kita merekrut juga bukan cuma dari offline aja ya, bukan cuma dari ketemu aja, tapi sosial media juga sangat berperan besar. Ibarat itu kayak kalau dulu kan mungkin zaman website ya, kamu buka ya, deh website. ini. Nah sekarang tuh udah lebih canggih, udah lebih enak. Mbak, nggak apa-apa ya kita berteman. Siapa namanya atau apa? Kita lihat, kita perlihatkan Facebook kita ini RT Sulis ini IG kita @rtsipayo. Itu kayak kartu nama kita dari mereka di postingan kita itu bisa loh teman-teman kita lihat bagaimana orang tersebut. Contoh misalnya nih, kalau aku ngalai gitu ya,
misalnya aku alay-alay deh di Facebook, brandingannya nggak jelas. Percaya deh teman-teman, orang yang datang juga akan orang alay. Benar. Aku, kita adalah magnet ketika kita misalnya mau seperti apa, contoh kayak aku nggak akan mau join sama orang yang sembarangan. Aku mau join orangnya smart, dia orangnya disiplin, dia orangnya semangat, dan itu aku lihat dari Kak Meldi. Makanya aku berani ngasih KTP. KTP itu bukan main-main loh ya. Betul. Ya kan, Ci? Jadi aku kasih ya, KTP. Punya pribadi kita, kalau disalahgunakan kan kita juga yang kena, ya kan? Aku mau ngasih itu sama Kak Meldi, karena emang kepercayaanku sama Kak Meldi emang besar gitu. Ya. Akhirnya, ibaratnya aku mau join sama Kak Meldi karena itu. Nah, orang pun join sama aku ketika mungkin ketika aku nih mau orangnya smart, disiplin, semangat gitu ya, aku dulu yang harus semangat, dan itu terlihat kan dari postingan-postingan aku. Orang melihat postingan aku, oh si RT itu gini orangnya, oh si RT itu gini, oh dia gini ya gitu. Jadi ketika itu cocok sama dia gitu kan, dia datang sama kita udah lebih enak kerjanya, karena memang sudah sevisi, sudah sama. Kalau dia misalnya nih aku jutek gitu, atau aku tegas misalnya, kalau dia nggak suka tegas pastilah nggak join sama dia. Yes, benar. Jadi kita adalah magnet, kemiripan akan menarik kemiripan, mau dikasih jalan seperti apa, jadilah lebih dulu seperti itu. Benar. Ya, kita pengen seperti apa itu juga sih sebenarnya salah satu yang mungkin orang belum ke situ kali ya, karena balik lagi kita sebelum kita tanya nih kenapa kita nggak ada rekrutan gitu, atau misalnya kenapa kita belum ketemu core team gitu, nah definisi core teamnya apa dulu nih, terus kita lihat kitanya udah berbuat sesuai dengan definisi core team yang kita mau enggak. Nah kita expect orang berbuat A, kitanya udah A enggak. Kalau misalnya kita belum A, kita nggak bisa expect orang untuk membuat A sama seperti kita gitu. Itu namanya kita meminta orang untuk melakukan hal yang kita sendiri juga nggak lakuin gitu, ya kan? Jadi balik lagi kita harus kita harus lihat diri kita sendiri dulu gitu loh. Sama kita minta orang merekrut, kitanya udah merekrut belum gitu loh. Sama kita bilang open title belum, open title lah. Kaliannya sendiri udah open title belum. Gitu ya. Makanya aku aku pikir gak seberapa kuat aku mau nyuruh-nyuruh timku tuh mereka harus naik level, mereka harus ini gitu kan. Kerasanya aku gak akan kuat banget untuk bilangin satu-satu. Tapi dengan cara aku dulu yang naik level, aku yang membuktikan diamond itu dekat, maka aku pun makin berani, aku pun makin ya sounding bahwa diamond itu dekat, kita kerjakan. Aku pribadi memang jujur aja udah aku bilang Juli di Open Diamond di Juli itu bukan sebuah target yang menurut aku yang apa banget saat itu. Pokoknya aku open di tahun ini kayak gitu loh, Ci. Yes. Bukan. Tapi ternyata targetnya lebih cepat. Iya, makanya ya bukan sekedar si RT dikerjain terus, masa nyampe. Dan menurut aku itu benar, kita kerjain leg 1, dia power leg, dia akan power leg gitu ya mandiri. Maka pergi lagi ke leg 2, pergi lagi ke leg 3, selesai leg 4, leg 5, 6. Diamond juga kan, masalah itu cepat atau mungkin lambat itu masalah. Ya apa sih, beda-beda. Nah, yang penting kan outputnya sama-sama jadi diamond. Jadi teman-teman, ada orang misalnya bisa 2 tahun diamond, nggak apa-apa seorang RT mungkin 3 tahun. Atau mungkin seorang Elma mungkin 3 tahun setengah, ibarat kayak gitu loh. Jadi yang penting sama-sama jadi diamond. Jadi kita nikmati prosesnya kita. Mau kita cepat, mau kita lambat, ya tergantung kitanya lagi kan. Benar, jadi di prosesnya sebenarnya, bukan berapa tahun dia jadinya gitu loh. At the end kan dia jadi juga gitu loh. Jadi pernah saat aku konsultan itu, aku pernah nggak dengar ilmu apes? Kayaknya nggak pernah deh. Nah, itu kira-kira jadi, jadi ilmu apes itu, kalau kita kerjain Oriflame-nya terus, okelah, orang mungkin bisa 2-3 tahun diamond. Kalau kita misalnya mengerjakan ilmu apes aja nih yang kita kerjakan, satu titel 1 tahun, ya nggak sih? Jadi diamond butuh 7 tahun kan? Yes. Artinya, masa depan kita 7 tahun lagi, udah kebayang dong gimana? Ya masa depan diamond gitu kan? Jadi aku berpikir konsultan, iya juga ya, ilmu apes aja dikerjain 7 tahun bisa masa depan kita jadi diamond. Apa kabar kalau kita ngebut, kita berlari, ya kan? Ya. Gitu. Ya, balik lagi ya, intinya masing-masing orang mengalami proses yang berbeda-beda. Nah, kalau misalnya prosesnya mau cepat, berarti teman-teman kerjanya harus 2 kali lipat dibanding proses kerja orang yang biasa, gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman, ya balik lagi, tergantung masing-masing, impiannya mau
kemana nih, kapan mau dapetinnya, set target ke diri sendiri, terus sesuaiin dengan ritme kerja masing-masing sebenarnya ya. Jadi masing-masing orang tuh beda ya, karena ada orang mungkin 8 bulan SM, tapi ada juga nih yang 90 hari SM gitu. Jadi kan masing-masing orang tuh beda-beda, tapi balik lagi, 90 hari SM itu udah kalian lihat belum jempolnya? Mungkin bengkak-bengkak semua, kalian nggak tahu. Atau mungkin ini perban tangannya keseleo ya, kebanyakan main handphone, ngetik-ngetik follow up ya kan. Nggak apa sampai gitu sih Ci, tapi kalau yang zaman ini yang penting kita bekerja dengan orang yang tepat. Kalau tepat yang percaya deh bakalan cepat kalau udah orang yang tepat. Makanya jangan sama orang yang itu aja besok follow up nggak dikerjain, nah kita follow up lagi, itu lagi orangnya, nah itu lagi orangnya, itu lagi nah akhirnya kita habis waktu dengan orang yang salah. Akhirnya yaudah jadilah 10 tahun misalnya. Kalau aku pribadi sih harus bekerja dengan orang yang tepat. Bekerja dengan orang yang tepat ya, berarti intinya merekrut orang yang tepat juga ya kan. Berarti lihat-lihat ya kan, jangan yang bernafas semua direkrut ya kan. Jadi tetap harus lihat-lihat orangnya ya gitu. Tetap harus ditelaah dulu, dikenali dulu, dilihat-lihat dulu, baru teman-teman jadikan rekrutan. Core team juga sama ya, lihat-lihat dulu ya, ngintip-ngintip dulu, jangan langsung begitu jumpa ya kan, kayak macam ini dia jatuh cinta pada pandangan pertama langsung core team. Nah, jadi teman-teman harus evaluasi dulu ya. Nah, tadinya kita mau buka Q&A sebenarnya ya, kita mau terima pertanyaan dari teman-teman. Tapi ternyata durasi kita 1,5 jam ya, Ci. Ya, padahal 1 jam ya, kemarin. Iya, padahal 1 jam. Tapi udah 1,5 jam. Tapi gak apa-apa, untuk sesi untuk ending-endingnya adalah, RT boleh bagiin gak tips untuk teman-teman, misalnya sekarang Oriflamers yang lagi nonton nih, biar mereka makin serius ngerjainnya, makin konsisten. Tips ala MT lah kalau kita bilang, ada nggak? Oh, kalau aku pribadi teman-teman, kalau kita mau dapat hasil yang lebih, maka kerjanya juga harus lebih. Sepakat dulu ya kita, karena kalau kita melakukan hal biasa, ya udah kita sama aja kayak orang yang biasa aja di luar sana gitu, ya nggak? Ya kan? Jadi buat teman-teman semuanya, jangan takut untuk totalitas kerja di Oriflame. Jangan takut untuk kasih hal terbaik dari dirimu di Oriflame. Karena beneran bayarannya tuh mahal banget teman-teman. Mahal. Bahkan aku sendiri pun ini belum ada apa-apanya loh di Oriflame. Masih ada senior diamond, masih ada double diamond, eksekutif, bahkan presiden gitu ya. Masih ada gitu. Jadi buat teman-teman, yuk kita kerja totalitas, jangan nanggung-nanggung. Kalau kalian kerjanya nanggung, maka yang ada kalian cuma merasakan capeknya aja. Capeknya luar biasa, hasilnya nggak seberapa gitu ya. Jadi kerjain totalitas Oriflame-nya. Itu aja, Ci. Oke, nah. Tadinya kan mau di-end ya, tiba-tiba masuk pertanyaannya, jadi nggak enak kalau nggak dijawab. Kayaknya kita bantu jawab kakak ini aja lah ya kan. Atau kan nanti dia udah nunggu lama-lama ya kan, terus diketiknya panjang juga soalnya. Dari Mbak Novalina si hobi, kita jawab ini satu aja lah ya, terakhir ya. Kak, bisa bagi tipsnya nggak gimana cara ajak join new member? Karena aku ngerasa udah ngelakuin yang semampu aku, bahkan pernah diam satu hari aku chat 50-100 orang buat join. Yang nolak banyak, yang baca apalagi, yang join cuma satu. Salahnya di mana ya? Bahasa buat ajak join bagusnya gimana? Oh, berarti dia satu hari nge-follow up 50-100 orang, tapi yang join cuma satu orang. Nah, kalau misalnya kayak RT nih, follow up, mungkin ada bahasa yang khusus gitu. Tapi balik lagi kalau bahasa khusus, menurut aku tuh masing-masing orang ya. Karena cara ngejawab, cara ngomong RT sama cara ngomong mungkin saya bisa jadi beda, ya kan? Karena ini balik lagi ke kitanya sendiri, karakternya kita, ya kan? Gak bisa samain semua sebenarnya kan? Tapi kalau misalnya versinya RT nih, dia nanya, salahnya di mana ya? Terus bahasa buat join, ajak, bagusnya gimana? Nah, kalau menurut aku ya teman-teman, sama seperti yang aku bilang sebelumnya. Itu benar loh, dulu aku pas gini kan, training-training, people join you, not Oriflame, katanya. Apaan sih maksudnya people join you? Ah, apaan itu? Gitu ya. Tapi ternyata teman-teman benar, people join you, not Oriflame. Jadi orang-orang join ke kita. Sebenarnya gini, banyak banget orang di luar sana udah tahu peluang bisnis Oriflame. Percaya deh, setiap orang yang kita tanya, mereka udah tahu kok peluang bisnis Oriflame. Bisa menghasilkan jutaan, bisa menghasilkan mobil, rumah, semuanya mereka tahu. Tapi apa sih yang membuat mereka tuh tertarik join ke kita? Ya karena kitanya, karena semangatnya kita.
kita, energinya kita, disiplinnya kita, itu yang menarik mereka, teman-teman. Makanya aku bilang tadi harus brandingnya kita itu benar-benar ada. Jadi kalau kita chat orang, mau 1 juta orang pun, tapi nggak ada branding kita, nggak, menurut aku nggak akan ada yang spesial gitu menurut aku. Makanya kita harus tularkan energi itu lewat branding gitu ya. Jadi bukan sekedar ajak-ajak, udah di chat misalnya 1000 orang, tapi nggak ada yang join, ya wajar, branding kamu gimana? Atau mungkin kita cuma branding aja, tapi kita nggak chat satu persatu mungkin. Ya jangan harapkan dong orang-orang datang setiap hari ada 10 orang gitu ya. Nah kalau aku pribadi, memang kalau merekrut itu selain mindset tadi, branding itu harus jelas dan mengajak orang lain. Nah, gimana bahasanya gitu ya? Kalau aku pribadi, kalau untuk teman-temanku ya, aku say hello aja, gimana kabarnya gitu kan. Anyway, sekarang aku Oriflaman gitu kan. Kamu kegiatannya, ibaratnya nih, kamu kegiatannya sekarang apa? Nah, dia kan pasti nanya balik dong. Kalau dia teman-teman, pasti nanya balik, kamu gimana? Pasti gitu. Nah, kalau misalnya dia bilang dia, kamu gimana ya, aku bilang aku sekarang Oriflaman gini-gini, kamu udah dengar belum Oriflam, udah pernah join gini-gini, yaudah puji Tuhan sekarang gini-gini gitu, langsung aku tawarin aja, kamu mau nggak jadi member Oriflam gini-gini gini, yuk aku panduin di sini kali aja jadi percepatan rezeki kamu, karena aku udah merasakan Oriflam percepatan rezeki untukku dan keluarga aku, mana tahu ada orang di luar sana atau temanku sendiri kayak setara denganku. Tapi kalau misalnya dia udah mapan, beda lagi yang aku tawarkan. Mungkin kebutuhan waktu, atau mungkin ada juga timku karena pengen liburan. Jadi emang beda. Contoh misalnya Kak Win Mary, jujur aja mungkin kalau untuk uang gitu ya, ya dia biasa aja. Tapi dia pengen kebebasan waktu. Dengan dia dosen gitu ya, dia waktunya emang benar-benar kesana, 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 kesana. Jadi dia pengen punya income yang nggak harus kayak gitu kerjanya. Berarti kan dia punya pengen punya kebebasan waktu gitu kan. Nah itu yang aku tawarkan gitu. Jadi setiap orang itu ketika kita mengajak di Oriflaman, ada sesuatu yang kita tawarkan. Mungkin kebebasan waktu, mungkin liburannya, beda-beda kan setiap orang gitu. Ya. Tapi sesuatu yang ditawarkan, yang mau kita tawarkan, kita harus cari tahu dulu. Kita harus gali dulu dia pengennya apa gitu loh. Nggak semua orang, dan seperti dibilang sama RT, nggak semua orang join karena pengen uang. Bisa jadi ya, pengen uang. Liburan mana mau kan Ci, misalnya nih RT bisa loh liburan ke Spanyol gitu kan, untuk apa aku gitu kan, nggak liburan pun aku bisanya kan gitu. Iya, karena kan kalau 7 juta uang gitu ya, aku memang uang basicnya gitu. Masing-masing orang kan beda-beda kan, kalau dirimu kan mungkin masih banyak yang harus dibenahi dulu ya kan, sebelum mikir ke jalan-jalannya. Tapi mungkin ada orang yang memang fokusnya adalah mau ke jalan-jalan. Jadi kita juga sebagai kita yang merekrut, kita sebagai Oriflamers, kita memang punya kewajiban untuk mencari tahu dulu nih dia maunya apa gitu. Karena kebutuhan masing-masing orang itu beda, dan nggak semua orang itu perlunya uang, nggak semua orang itu perlunya nggak semua orang itu perlunya jalan-jalan gitu. Jadi banyak kita harus cari tahu dulu, jadi biar kita bisa menawarkan sesuatu yang tepat. Dan ya balik lagi, ngerjain segala sesuatu itu harus pakai yang namanya hati. Iya, hati. Ya, kalau kita berhasil ngambil hatinya, apa kita touch gitu ya, kita akan lebih enak kerja dengan dia gitu. Makanya kalau aku, dia new member, dia mau jadi core team pun, ya hatinya dulu ku menangkan kayak gitu. Baru setelah hatinya, baru ku tanyakan, Oriflaman mau ngapain? Sebenarnya apa mau tujuan kamu gitu kan? Ya aku jelasin, terakhir dia mau, iya kayak gini-gini nih, suamiku mau S2 kayak gini. Kayaknya dengan ini, oh itu Kak, ya ampun Kak, kakak keren banget loh mikirin suami gini. Ya akhirnya kan dia makin kan, makin tersentuh dong. Nah, tersentuh ya. Kerja bareng yuk, akhirnya gitu kan. Masuklah tadi rekrut, masuklah tadi. Ya, karena balik lagi kan, karena ngerjainnya mungkin karena RT juga ngerjainnya menganggap ini adalah bagian dari hobi yang dibayar. Jadi pada dasarnya hobi kan karena sesuatu yang kita sukai, berarti kita ngerjainnya juga pakai hati, bukan terbebani, bukan kayak branding, ya. Tapi brandingnya branding asal, ya kan? Disuruh follow up, halo Kak, kenal. Iya, halo Kak, kenalkan, saya Lisa gitu, Oriflamers, Kak mau join Oriflame. Itu kan berarti follow up terpaksa gitu loh, follow up terbebani gitu. Tapi kalau misal follow upnya pakai hati, yang memang kalian memang niat, pasti beda bahasanya, ya kan? Beda, harus pakai hati lah Ci, pokoknya harus jangan hati. Dibilang branding pun, okay, aku udah branding loh 5 kali sehari, eits, apa dulu nih? Nanti ya, cuman branding. Oriflame, hanya 9.900, cuman itu. Mungkin minat, ping me gitu, promo. DM me.
Jadi tetap ngerjain segala sesuatu itu, tetap teman-teman harus pakai yang namanya hati ya, karena balik lagi seperti yang dibilang sama RT, people join you, bukan join Oriflame-nya. Kita mencari orang, pasti mencari orang yang memang kita nyaman gitu loh, kita enak, kita ngerasa bisa ngobrol, kita bisa terinspirasi gitu kan, balik lagi kan itu ya. Bagian kalau dalam berhubungan dengan sama manusia, kita yang kita cari adalah connection-nya sebenarnya. Connect nggak kita gitu loh. Kalau nggak connect, ngapain dipaksain gitu, ya kan? Ya sama lah kayak cari pacar juga pasti nyari yang connect, ya kan? Ganteng aja tapi kalau nggak connect. Iya, kayak mana, ya kan? Nah, kalau ngomongin pacar, cepat ada ini. Oke, okay. Jadi udah terjawab ya tadi pertanyaannya Mbak ini ya tadi dengan Mbak siapa sorry kok jadi hilang namanya Mbak Novalina Sihombing, semoga menjawab ya. Nah jadi tak terasa kita udah 1,5 jam lebih ternyata hari ini animonya sangat luar biasa ya teman-teman ya. Nah thank you banget. RT udah meluangkan waktunya yang sangat berharga 1,5 jam ini untuk sharing teman-teman perjalanan pengerjaan Oriflame ya kan. Dan semoga juga teman-teman yang hadir nonton pastinya terinspirasi karena saya juga sendiri terinspirasi juga ya kan. Semoga bisa memotivasi teman-teman makin naik lagi, makin naik title lagi ya kan. Teman-teman juga bisa mendapatkan impian yang teman-teman inginkan ya kan. Dan kalau misalnya Dek RT inspirasinya adalah asbes langitnya yang ini yang kosong ya kan? Terus inspirasinya begitu ya, justru aku makin berjuang loh aku dengan gitu. Yes, jadi semua startingnya adalah dari nol. 10 bulan dianggurin tapi sekarang Open Diamond sudah closing Sapphire per tanggal 4 kemarin. Kalau RT bisa 24 tahun kalian juga di luar sana punya kesempatan yang sama ya kan? Oke, baiklah. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Closing-closing terakhir ya? Pokoknya suami kita semuanya ya. Amin, lancar-lancar kita semuanya. Amin. Semua dilancarkan ya teman-teman. Dan semua dimudahkan. Sampai jumpa lagi di Top 15 series berikutnya. Dadah!